Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Taufik Sporting yang setia. Sebelum kita lanjut, mohon bantu dukung channel ini dengan subscribe, like, komen, serta share ke teman-temannya agar selalu dapatkan video-video terbaru dari saluran Taufik Sporting. Hasil Hilo Open 2022 tadi malam hingga Kamis tanggal 3 November tahun 2022 dini hari atau hasil hari kedua babak 32 besar di Saarlandal Saarbrücken, Jerman. Skuad Indonesia menyisakan total 8 wakil dalam daftar lolos babak 16 besar Hilo Open 2022. Jumlah tersebut merupakan akumulasi dari 2 wakil lolos pada hari pertama, serta 6 wakil lolos pada hari kedua. Lapangan 1, Court 1. Ganda campuran, Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati Indonesia, menang atas Mark Lambsfuss Isabel Lohauk Jerman, dengan skor 21-17, dan 21-14. Lapangan 2, Court 2. Tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting Indonesia, menang atas Nat Nguyen Irlandia, dengan skor 21-13, dan 21-10. Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung Indonesia, menang atas Liane Tan, Belgia, dengan skor 21-15, dan 21-10. Tunggal putra, Chico Aura Dwiwardoyo Indonesia, menang atas Brian Yang Kanada, dengan skor 16-21, 21-18, dan 21-13. Lapangan 3, Court 3. Tunggal putra, Cesar Hiren Rustavito Indonesia, menang atas Pranoy H. S. India tanpa bertanding. Tunggal putra, Jonathan Christie Indonesia, menang atas Samir Verma India. Cuma bermain setengah babak wakil India cedera, dan putuskan untuk berhenti. Dan berikut para pemain Indonesia yang sudah memastikan diri masuk dalam daftar lolos babak 16 besar Hilo Open 2022. Tunggal putra, Anthony Sinisuka Ginting, Chico Aura Dwiwardoyo, Cesar Hiren Rustavito, Jonathan Christie. Tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung. Ganda putra, Leo Roli Carnando, Daniel Martin. Ganda campuran, Rino Frivaldi Pita Haningtyas Mentari. Rehan Noval Kusarjanto, Lisa Ayu Kusumawati. Demikianlah hasil Hilo Open 2022 babak 32 besar hari kedua dan serta yang lolos ke babak 16 besar Hilo Open 2022. Terima kasih sudah menonton sampai habis video ini. Siapakah yang akan masuk 16 besar nanti malam? Silahkan tulis prediksi sahabat di kolom komentar video ini. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe saluran Taufik Sporting. See you next time.